Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling berbagi dan saling menasihati dan bukan hanya untuk saudari-saudari sekalian tetapi terlebih juga untuk saya membawakan firman Tuhan dan kiranya kita semua boleh sama-sama terbangun lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berjudul Kau Siap Sediakah? Saudara judul ini diambil dari sebuah lagu di kebaktian anak-anak. Kau siap sediakah Yesus datang... Saudara, waktu saya masih di kelas peratwa dan madia... Kita sering sekali menyanyikan lagu ini. Ya. Namun saat itu karena masih kecil... Kita tidak begitu paham lagu ini bercerita tentang apa. Apa makna dari lagu ini? Sampai ketika menginjak usia pemuda... Dan mendengar kembali lagu ini dinyanyikan... Lalu memperhatikan kata-katanya, baru sadar ternyata lagu ini memiliki kata-kata yang sangat-sangat dalam. Saya akan membacakan syairnya. Bagi saudari-saudari yang tahu lagu ini, guru-guru agama, saudari-saudari uh, boleh ikut menyanyikan dari dalam hati, ya. Sambil kita sama-sama merenungkan kembali kata-kata dari lagu ini. Kau siap sediakah? Yesus datang, engkau benarkah lahir kembali? Kau bersih sempurnakah seputih salju? Saat Yesus datang, kau siap sediakah? Dua orang bersama sedang menghilang, dua orang bersama di tempat tidur, satu diangkat, satu didiamkan. Saat Yesus datang, kau siap? Sediakah saudara? Apa yang saudara rasakan ketika mendengar kembali kata-kata lagu ini? Apakah saya telah siap jika Yesus datang kembali? Apakah saya benar-benar telah lahir kembali menjadi manusia yang baru? Apakah saya telah memperbaharui hidup ini menjadi bersih, sempurna, seputih salju? Saat Yesus datang, apakah saya telah... Siap, apakah saudara pada hari ini telah siap jika Yesus datang kembali? Dan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama merenungkan akan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat dan sudah semakin dekat lagi, dan kita mau sama-sama bersiapkan diri kita, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kapanpun itu kita telah siap. Kita akan membuka satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang 34 sampai 35 Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai ke-35 Aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ketika anak manusia datang kembali pada malam itu, dari dua orang yang berada di atas satu tempat tidur, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan yang bersama-sama sedang menghilang. Menghilang ini adalah menggiling, yang satu dibawa. Dan yang lain ditinggalkan. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa tidak dua-duanya ini dibawa? Mengapa hanya ada satu orang yang diselamatkan dan mengapa yang lain ditinggalkan? Saudara, dua orang di atas satu tempat tidur ini bisa berbicara mengenai pasangan suami istri. Saudara, jika yang seorang adalah orang yang telah percaya dan seorang lain adalah orang yang tidak percaya maka dengan mudah kita akan menerima yang satu dibawa dan yang lain ditinggalkan. Tetapi ayat ini tidak berbicara mengenai pasangan yang tidak seiman. Karena Alkitab selalu meralang, Alkitab selalu menentang pasangan yang tidak seiman. Bangsa Israel dilarang oleh Tuhan untuk mengambil pasangan dari bangsa lain. Di dalam perjanjian baru, Paulus juga selalu menasihatkan, Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Jadi, dua orang di atas tempat tidur ini tidak berbicara mengenai pasangan yang tidak seiman. Dua orang ini berbicara mengenai pasangan yang seiman. Dua-duanya telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi yang satu diselamatkan, tetapi yang lain ditinggalkan. Saudara, kalau kita melihat perbandingannya. Dari dua orang, satu orang selamat, satu orang ditinggalkan, setengah-setengah, fifty-fifty, setengah. saudara. Demikian pula, dua orang yang sedang menghilang, dari dua orang, satu diselamatkan dan yang satu ditinggalkan. Perbandingannya masih tetap sama, setengah-setengah. Tetapi perbandingan ini bukan berarti bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan kemungkinan kita untuk diselamatkan hanyalah 50%. Bukan seperti itu. Atau dari dua orang yang percaya akan dipilih acak oleh Tuhan, hanya satu yang dipilih dan diselamatkan. Bukan seperti itu, Saudara. Tetapi satu orang diselamatkan dan yang satu lagi ditinggalkan. Adalah karena yang satu orang itu dia mempersiapkan dirinya menghadapi kedatangan Tuhan. Dan yang lain tidak mempersiapkan dirinya. Sehingga yang mempersiapkan dirinya diselamatkan, dan yang tidak mempersiapkan dirinya ditinggalkan. Kita akan melihat ayat selanjutnya di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai yang keempat. Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai yang keempat. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, di dalam perumpamaan mengenai sepuluh orang gadis ini, kalau kita perhatikan, kita bisa melihat perbandingan yang sama pula di dalam perumpamaan ini. Dari sepuluh gadis, lima gadis diselamatkan dan lima gadis tidak diselamatkan. Lima puluh berbanding lima puluh, dan sepuluh gadis ini semuanya sedang menantikan kedatangan Sang Mempelai. Artinya, kesepuluh gadis ini telah percaya kepada Tuhan, jadi. Gadis bodoh yang diceritakan dalam perumpamaan ini bukanlah gadis orang yang belum mengenal Kristus. Gadis yang dikatakan bodoh ini telah mengenal Kristus dan sedang menantikan kedatangan Sang Mempelai. Bahkan, gadis yang dikatakan bodoh ini selain percaya kepada Tuhan juga telah memiliki minyak pelita dan minyak. Artinya, gadis bodoh ini telah memiliki roh kudus. Lalu bagaimana mungkin orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus menerima roh kudus, menerima materai janji keselamatan daripada Tuhan, tetapi pada akhirnya tidak diselamatkan. Kita melihat ayat berikutnya. Matius pasal yang ke-25 ayat 5 sampai ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat 5 sampai 13. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah setiap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan-tuan, bukakanlah kami pintu," tetapi ia menjawab. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, di ayat yang terakhir, di dalam ayat yang ke-13, kita bisa menyimpulkan bahwa gadis yang bodoh tidak diselamatkan adalah karena mereka tidak berjaga-jaga. Pelita mereka tidak ada minyak. Sehingga pelita mereka padam, dan ketika mempelai datang, pelita mereka tidak menyala. Saudara, selain daripada perumpamaan sepuluh gadis ini, ada banyak sekali ayat yang juga berbicara mengenai pelita yang bersinar. Kita sering mendengar. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga, atau tentang pelita. Ayat apa yang akan kita ingat ketika mendengar kata pelita? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menceritakan mengenai terang dan mengenai pelita ini. Dan seluruh ayat di dalam Alkitab ini semuanya saling melengkapi, dan dari tiga ayat yang sudah kita baca barusan, kita bisa menarik satu buah garis. Setelah kita dibaptis, setelah kita menerima Roh Kudus, benar kita telah menerima janji keselamatan. Tetapi bukan berarti setelah kita menerima janji keselamatan ini, perjuangan kita berhenti dan telah selesai, dan kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Kalau kita membandingkan dengan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ini barulah awal perjalanan iman kita. Kita baru saja melewati Laut Teberau, kita baru saja meninggalkan Mesir dan memasuki perjalanan menuju tanah Kanaan kita barulah di awal perjalanan ini. Dan perjuangan yang harus kita lakukan setelah kita dibaptis, setelah kita menerima Roh Kudus masih sangat-sangat panjang. Dan salah satu perjuangannya adalah bagaimana kita dituntut oleh Tuhan menjadi terang dunia. Dituntut bagaimana pelita kita bisa bersinar. Dan sama halnya di dalam perumpamaan 10 gadis. Allah menghendaki pelita setiap orang bersinar terus menerus, menyala, dan bersinar dengan terang. Dan pemazmur menjelaskan, "Apa itu pelita? Firmanmu pelita bagi kakiku." Melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan, mana yang benar, mana yang tidak benar, apa yang seharusnya kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi pelita ini tidak akan bersinar dengan sendirinya. Tanpa melakukan perintah Tuhan, pelita kita tidak akan bersinar. Hanya dengan melakukan firman Tuhanlah pelita kita baru bisa bersinar. Dan dengan melakukan firman Tuhan inilah maka kita bisa menjadi terang dunia. Maka orang-orang di sekitar kita yang melihat perbuatan kita, yang mendengar perkataan kita Pemikiran kita, mereka dapat melihat ini perbuatan orang yang benar, dan mereka akan memuliakan Allah karena kita melakukan firman Tuhan menjadi terang dunia. Inilah yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana, sehingga mereka memiliki pelita yang bersinar, mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari mengetahui ada hal yang masih kurang, mengetahui ada hal yang harus mereka perbaiki. Mereka bertobat dan melakukan perubahan. Demikianlah setelah kita dibaptis dan menerima Roh Kudus, terus menyempurnakan diri. Inilah yang akan membuat pelita kita bersinar. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, mereka juga telah menerima pelita, mereka tahu akan firman Tuhan. Mereka juga datang ke gereja mereka juga mendengarkan setiap kali khotbah disampaikan. Mereka mengerti apa yang dituntut oleh Tuhan. Mereka tahu dengan benar apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang Kristen. Tetapi ada hal-hal yang merintangi mereka, menghalangi mereka, baik itu di dalam diri mereka ataupun hambatan-hambatan dari luar, sehingga akhirnya gadis-gadis yang bodoh ini tidak bisa melakukan firman Tuhan dan karena mereka tidak melakukan firman Tuhan pelita mereka tidak bersinar. Mereka tahu doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Adalah begitu baik kalau setiap hari bisa berdoa dan membaca Alkitab. Perlu meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya dan terus menyempurnakan kerohaniannya. Mereka tahu tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Mereka tahu sebagai orang Kristen harus taat akan perintah Tuhan, memegang dan menguruskan hari Sabat, tidak bekerja di hari Sabat. Tetapi keadaan tidak memungkinkan sehingga mereka tidak melakukannya. Oleh karena itulah walaupun mereka memiliki pelita, tetapi perita mereka menjadi pelita yang redup dan hampir padam. Tetapi Tuhan mengetahui dan memahami kelemahan dan ketidakperdayaan gadis-gadis bodoh ini. Bagaimana manusia itu memiliki kelemahan untuk bisa melakukan firman Tuhan? Karena itu untuk menjalankan firman Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan daripada diri kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan dari atas. Karena itulah selain memberikan pelita kepada kita, Tuhan juga memberikan minyak kepada kita. Tuhan memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk bisa melakukan Firman Tuhan. Tetapi, minyak ini juga tidak akan dengan sendirinya menjadi penuh dan menyalakan pelita kita. Kita perlu memohon Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, dan dengan Roh Kudus memenuhi hati kita, kita akan dapat melakukan Firman Tuhan dan pelita kita baru bisa bersinar. Kita akan melihat ayat selanjutnya di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kelima ayat ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus menasihatkan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh oleh roh. Mabuk di sini bisa berarti secara hurufiah, saudara. Benar-benar mabuk karena anggur, karena minum alkohol. Tetapi rasa-rasanya kita di Indonesia akan jarang sekali mabuk karena kita minum wine. Ya. Karena kebiasaan kita, kebudayaan kita adalah minum teh dan kopi. Ya. Tetapi waktu saya mengikuti sebuah festival paduan suara di luar negeri, kebudayaan mereka itu minum wine. Ya. Jadi ketika makan siang disuguhkan, minuman yang disediakan itu wine. Saya itu jarang minum wine. Tetapi karena itu yang disuguhkan, jadi saya minum wine ini. Ya. Saya minum gak banyak. Setelah saya minum, teman saya berkata, itu, mabok tuh katanya. Enggak, saya enggak mabok. Ini sadar 100% persen, kata saya gitu. Itu mabok, mukanya udah merah, ngomongnya juga udah enggak karuan. Itu udah keras ngomongnya dan kayak marah-marah. Waduh, padahal saya merasa diri saya itu masih sadar sepenuhnya. Namun ternyata saya tidak sadar kalau saya itu sudah sedikit mabuk. Diri kita tidak sadar kalau kita mabuk. Saudara, selain anggur wine yang bisa membuat kita mabok, ada anggur yang lebih berbahaya yang bisa membuat kita mabok tanpa kita sadari, yaitu anggur dunia, kesenangan-kesenangan dunia, kekayaan, kenyamanan hidup, dan segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita di dalam dunia ini. Tanpa kita sadari, bisa membuat kita mabuk. Dan ada begitu banyak hal yang begitu menarik, begitu memikat hati. Dan apa yang bisa memikat saudara, mungkin bisa memikat saya. Tetapi apa yang memikat saya, mungkin tidak akan memikat saudara. Setiap orang bisa terpikat dengan cara yang berbeda-beda. Saudara saya pernah terpikat oleh yang namanya game online. Awalnya hanya mengisi waktu, tetapi begitu mulai main, yang namanya game online itu betul benar-benar menyenangkan, dan dalam waktu yang singkat bisa mengubah gaya hidup saya. Bangun pagi yang ada di otak saya adalah membuka game ini karena saya harus mengumpulkan koin yang sudah dibiarkan semalam-malaman. Lalu tiap setengah jam, tiap satu jam, saya akan kembali membuka game ini untuk bisa mengumpulkan koinnya. Dan setelah terkumpul, koin-koin ini bisa ditukarkan untuk mengupgrade tentara. Dan tentara yang semakin tinggi levelnya ini bisa memiliki kekuatan yang lebih baik untuk bisa berperang. Saya masih berkebaktian sahabat. Saya masih berdoa, dan saya masih membaca Alkitab. Tetapi, tanpa saya sadari, fokus dan prioritas saya menjadi sepenuhnya tertuju pada game ini. Dan setelah satu dua periode, game ini masih menarik untuk dimainkan, tidak pernah membosankan. Tetapi, hati nurani saya mengatakan, "Apakah ini hidup yang akan saya jalani?" Tetapi, di sisi lain tentara yang saya miliki ini sudah level 8. Ini ini apa yang harus saya lakukan dan setelah berpikir dan berpikir akhirnya saya bertekad dan memutuskan saya akan menghapus game ini. Dan keesokan harinya Saudara, setelah saya menghapus game ini, saya bangun pagi dan saya merasakan kebebasan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya kelegaan yang baru saya rasakan setelah saya menghapus game ini. Padahal ketika bermain game ini saya tidak merasakan diri saya terbelenggu. Saya merasa diri saya baik-baik saja dan saya masih bisa melakukan kegiatan kerohanian saya. Saya tidak sadar bahwa diri saya sesungguhnya telah mabuk oleh dunia ini. Saudara apa yang memikat untuk saudara? Apakah drama Korea? Saya juga pernah terpikat oleh drama Korea. Apakah saudara terpikat oleh YouTube? Apakah saudara terpikat oleh gadget saudara, oleh media sosial saudara? Apakah saudara terpikat oleh tamasya, belanja olan? Dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang bisa memikat kita semua. Sehingga menghalangi pandangan kita. Membuat kita lupa bahwa kita seharusnya mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan dunia ini sama sekali, tetapi apabila hal-hal ini membuat kita mabuk, mata kita yang seharusnya bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat, pikiran kita yang seharusnya memikirkan perkara-perkara yang di atas menjadi tertutup, sehingga yang setiap hari kita pikirkan adalah perkara-perkara dunia. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Karena orang yang mabuk tidak sadar dirinya sedang mabuk. Lalu, bagaimanakah kita bisa mengukur bahwa diri kita sedang mabuk atau tidak? Karena orang yang mabuk tidak akan sadar dirinya sedang mabuk. Paulus mengatakan di dalam ayat yang sudah sudah kita baca. "Janganlah mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh oleh Roh." Ayat lainnya, Paulus berbicara, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jika saat ini kita sedang mabuk oleh dunia, salah satu cirinya adalah kita tidak memiliki keinginan roh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Orang yang sedang mabuk oleh dunia tidak ada keinginan untuk berdoa. Tidak ada keinginan untuk lebih banyak lagi mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada keinginan untuk menyempurnakan rohaninya. Saudara, setelah kita menjalankan Sabat penuh, gereja mengadakan doa siang setelah Sabat pagi. Doa untuk kemajuan gereja, doa untuk pertumbuhan iman jemaat. Adakah keinginan kita untuk mengikuti doa ini? Seberapa banyak keinginan kita untuk mengikuti doa siang ini? Kalau kita lebih ingin cepat-cepat pulang, sesegera mungkin meninggalkan aula gereja ini karena kita enggan untuk berdoa. Mungkin kita sedang mabuk oleh dunia. Dua minggu belakangan ini, gereja memaklumkan. Doa puasa untuk pertumbuhan iman jemaat menjelang KKR yang akan kita adakan minggu yang akan datang. Mendengar gereja mengadakan doa puasa, adakah keinginan? Setidaknya sedikit keinginan untuk kita bisa melakukan doa puasa ini. Kalau kita sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan keinginan roh, untuk menyempurnakan rohani kita. Jangan-jangan kita sedang mabuk oleh dunia, dan kalau kita merasa sepertinya betul, saya sedang mabuk oleh dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Paulus memberikan solusinya: "Janganlah kamu mabuk, tetapi hendaklah kamu penuh oleh roh." Saudara, tidak ada cara lain. Hendaklah kamu... Penuh oleh roh, dan tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan kepenuhan roh ini. Kita harus melewati jalan sukar, berbatu, dan berduri untuk bisa mendapatkan kepenuhan roh kudus. Untuk mendapatkan minyak, gadis-gadis yang bodoh berharap bisa melalui jalan yang pintas. Mereka berharap bisa mendapatkan minyak dengan mudah, sehingga dengan gampangnya mereka meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kepada kami minyak itu." Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat ke-8 sampai ke-9, apa jawab gadis-gadis yang bijaksana? Kita buka Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak." Nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ketika gadis-gadis yang bodoh meminta minyak itu, gadis-gadis yang bijaksana berkata, 'Tidak, pergi beli.' Artinya apa, saudara, untuk bisa melawan? Kemabukan kita oleh dunia ini untuk bisa menjadi penuh oleh Roh Kudus. Harus ada perjuangan dan usaha yang sangat, sangat, sangat keras dari diri kita. Kita harus berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa lagi setiap harinya. Sebanyak apa? dan sesungguhnya apa kita berdoa sepenuh itulah Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan semakin kita penuh dengan Roh Kudus, maka akan semudah semakin mudah bagi kita untuk bisa melawan keinginan daging, untuk bisa melawan dunia ini dan melakukan keinginan roh. Yang sulit apa Saudara? Yaitu untuk bisa Mengawalinya, memulai langkah pertama untuk bisa berdoa, inilah yang membutuhkan tekad, keras, dan usaha. Dan setelah kita mulai untuk berdoa, untuk bisa mempertahankannya, ini juga membutuhkan perjuangan yang berdarah-darah. Saudara, jika pada hari ini kita belum memiliki kebiasaan berdoa. Dan rasanya begitu sulit bagi kita untuk bisa berdoa setiap hari. Ini seperti kita berada di dalam lingkaran setan, saudara kita mengetahui diri kita, rasa-rasanya sudah terseret oleh dunia, dan kita tahu bahwa diri kita harus berdoa. Tetapi kita merasa dunia ini terlalu kuat menyeret kita, dan kita terlalu lemah, tidak ada kekuatan. Tidak ada keinginan roh, dan kita tidak berdoa. Dan akhirnya, dunia semakin menyeret kita, dan kita merasa semakin tidak ada kekuatan untuk berdoa, dan kita tidak berdoa, dan dunia semakin menyeret kita. Ini adalah lingkaran yang tidak akan pernah berakhir, dan tidak akan pernah berhenti sampai kita memutuskan untuk keluar dari lingkaran setan ini. Bulatkan tekad kita. Mohon Tuhan membantu. Mohon saudara-saudari iman seiman kita membantu kita. Dan masuklah ke dalam lingkaran malaikat Saudara. Untuk memulai langkah yang pertama paling sulit. Tetapi begitu kita menjejakkan kaki kita di langkah yang pertama ini. Untuk pertama kalinya kita bisa berdoa maka Roh Kudus akan mulai membantu kita. Roh Kudus akan meneteskan titik yang pertama minyaknya untuk memenuhi hati kita. Dan dengan satu tetes dari minyak yang diberikan oleh Roh Kudus, mulai ada sedikit keinginan roh dan sedikit demi sedikit ketika kita membiasakan diri berdoa, maka akan semakin kuat keinginan roh. Semakin banyak kita berdoa, Roh Kudus akan semakin memenuhi kita, semakin ingin lagi berdoa. Dan Roh Kudus akan semakin memenuhi kita, dan akan semakin ingin lagi berdoa. Dan kalau kita sudah bisa memasuki lingkaran malaikat ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk bisa melawan dunia ini dan hidup melakukan keinginan Roh. Saudara, untuk bisa memulai langkah pertama ini jangan terlalu muluk. Bertekad, satu menit saja. Berdoa dalam bahasa roh, bukan bahasa akal. Satu menit saja berdoa di dalam bahasa roh setiap harinya. Kalau satu menit rasanya terlalu sulit. Setengah menit, 30 detik, paksakan diri saudara untuk berdoa dalam bahasa roh. Setiap harinya, bangun tidur, dorong diri kita untuk berdoa setengah menit, mohon kepenuhan roh kudus. Sebelum kita tidur, paksa diri kita berdoa. Sengantuk apapun, selelah apapun, paksakan 30 detik berdoa dalam bahasa roh. Kalau kita sudah bisa memulainya, 30 detik. Roh Kudus akan membantu kita. Maka detik-detik selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Secara bertahap kita bisa berdoa lebih lama dan lebih lama lagi dan Roh Kudus akan semakin memenuhi kehidupan kita. Dan kalau setelah kita berdoa kita masih merasa kurang memiliki keinginan roh, berdoa lebih banyak lagi. Berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kita mau bertekad, kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti membantu dan Tuhan pasti akan membantu kita memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Kita lanjutkan Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 sampai ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 sampai 13. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan-tuan, bukakanlah kami pintu!" Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, saudara kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita tahu kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin dekat. Kita tahu bahwa setiap manusia akan menghadapi kematian, dan setelah kematian, kita akan menghadapi penghakiman secara teori. Kita tahu, dan kita yakin sepenuhnya hal itu akan terjadi. Hanya saja, kita mungkin merasa bahwa hal ini tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Kita akan berpikir Tuhan Yesus tidak akan datang hari ini ataupun besok, membuat kita berpikir masih ada banyak waktu sehingga tidak ada keterdesakan bagi kita bahwa kita harus segera untuk mempersiapkan diri. Tetapi seperti dikatakan Tuhan menunda kedatangannya karena ia sabar terhadap kita. Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mengisi minyak dan menerangi pelita kita, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, pelita kita telah penuh dan minyak kita boleh menyala dengan terang. Tetapi gadis yang bodoh mengetahui pelitanya terus, tetapi dia membiarkan pelitanya terus redup, tidak menggunakan waktu yang diberikan untuk mengisinya dengan minyak, sehingga ketika mempelai datang, baru sadar. Pelita mereka tidak ada minyak dan mereka baru mulai untuk berusaha mengisinya. Tetapi sudah terlambat. Saudara, berapa lama lagi waktu yang kita miliki? Bagi kita yang masih muda, termasuk saya masih muda, kita merasa masih tersisa cukup banyak waktu. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang kita miliki untuk kita bisa mengisi minyak kita dan menyalakan pelita kita. Saudara, belum lama ini saya mendapatkan sebuah postingan di grup WA. Dikisahkan seorang muda yang sedang berlibur bersama keluarganya menginap di sebuah hotel. Tahu Saudara? Ketika bangun pagi, dia berjalan-jalan ke balkon dan tiba-tiba lantai balkon itu ambruk. Jatuh dari lantai tiga. Kepalanya bocor. Dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Tetapi sesampainya di ICU, dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dalam sekejap, hidup seseorang dapat berakhir begitu saja. Saudara kita selalu berpikir masih ada hari esok. Tetapi apakah benar besok masih ada? Rusia dan Ukraina tiba-tiba memanas. Siapa yang tahu akan terjadi? Siapa tahu yang apa yang akan terjadi hari esok? Betul, memang ada banyak hari esok. Tetapi akan ada satu hari esok. Di mana kita harus mengakhiri kehidupan kita, dan tidak ada lagi hari esok. Dan kalau kita terus berpikir selalu ada hari esok, selalu ada hari esok, dan kita terus menjalani hari demi hari tanpa pernah memikirkan kehidupan kita setelah kematian, tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapinya. Ketika kita sadar bahwa tidak ada lagi hari esok, maka semuanya sudah terlambat. Karena itu saudara, hari ini, selama masih bisa dikatakan hari ini. Selama Tuhan masih memberikan kita waktu. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mengisi minyak kita. Dan menyalakan pelita kita. Jika kita merasa pelita kita redup hari ini. Inilah saatnya kita boleh menyalakan pelita kita. Jika kita merasa kita kurang berdoa. Hari ini, bukan besok. Mulai berdoa. Berdoa 30 detik. Jika kita masih belum membaca Alkitab. Jangan tunggu besok. Hari ini, mulailah membaca Alkitab. Mulailah membaca satu ayat. Jika kita masih belum melakukan firman Tuhan, kita masih menyimpan dendam terhadap seseorang. Ada seseorang yang masih belum dapat kita ampuni. Hari ini bukan besok, mulailah sedikit demi sedikit belajar untuk mengampuninya. Jika hari ini kita belum melayani Tuhan, mulailah melayani Tuhan. Jika hari ini kita masih belum dapat menguduskan hari Sabat. Kita masih bekerja di hari Sabat. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, dan pergunakanlah kesempatan itu selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jangan menunda di hari esok, karena esok mungkin terlambat. Gadis yang bodoh terlambat mempergunakan kesempatan, tetapi gadis yang bijak mempergunakan kesempatan. Menggunakan waktu yang diberikan untuk bisa mengisi minyaknya, sehingga pelitanya terus menyala, sehingga mereka selalu siap. Kapanpun mempelai datang, mereka telah siap sedia. Hari ini, biarlah kita boleh bertekad memutuskan: "Saya akan menjadi gadis yang bijaksana, dan marilah kita bersama-sama, baik saudara dan juga saya." Mari kita terus berusaha. Pergunakanlah waktu. Penuhi minyak di dalam pelita kita. Mohon kepenuhan roh kudus untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Dan biarlah pelita kita boleh selalu bersinar dengan terang. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, perjuangan yang kita lakukan tidak sia-sia. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, pelita kita menyala dan kita siap sedia. Amin, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangun kita semua, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin.